Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau unboxing beberapa paket yang gue beli pas 77. Karena beberapa paket yang lainnya tuh udah gue unboxing duluan, soalnya barangnya mau dipakai, makanya gue unboxing tuh dari kemarin-kemarin. Jadi ini sisanya cuma ada 5 paket. Kalau misal kalian mau tahu gue beli apa aja, yuk mari kita buka paketnya. Yang pertama, kita buka yang ini dulu. Ini isinya buku. Kalian tebak deh buku apa? Gak usah ditebak nih, kita langsung buka aja. Ini sebenarnya nggak diskon-diskon banget sih. Dua buku ini totalnya Rp71.000. Yang pertama, gue beli Rusak Saja Buku ini. Motor kencang banget. Oke, ini buku yang pertama, Rusak Saja Buku ini. Dan yang kedua, Rusak Saja Buku ini 2, karya Sony Adams. Gue beli buku ini karena penasaran. Pas lihat di TikTok, kayaknya enak banget ya ngerusak-rusakin buku gitu. Jadi gue mau coba beli deh akhirnya. Nanti gue bakal videoin sih pas gue ngerusak buku ini tuh kayak gimana gitu. Kita buka dulu deh sampulnya. Saya udah sering lihat di TikTok sih isinya, cuman nggak semua kan ya. Oke, mari kita mulai. Pertama kita disuruh buat coretan. Terus ini coretan dengan tinta putih, kita pakai Tipex aja ntar. Terus warnailah halaman ini dengan imajinasimu yang paling liar. Oke, udah sampai situ aja. Kalau kalian penasaran juga, silakan beli buku ini. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Sekarang yang kedua. Oh ya, by the way, itu harga normalnya Rp50.000, tapi diskon jadi berapa ya? Pokoknya gue belinya sepaket aja, Rp71.000. Kalau misalnya beli satu-satu tuh ini Rp50.000 tuh yang pertama. Terus yang ini Rp44.500. Jadi kan totalnya harusnya Rp94.500 ya. Iya, Rp94.500. Ya Allah, ngitung gitu aja lama. Malu-maluin jadi anak MTK. Ini yang kedua. Bentar. Oke, mari kita mulai. Yang pertama tuh ada Q&A. Ribet ya ngisi Q&A, gue pengen nyoret-nyoret aja sebenarnya. Terus ini rahasia. Terus di sini ya, oke, di sini disuruh tulis rahasia-rahasia gue. Terus apa lagi nih? Disuruh nerusin nirmana. Aduh, disuruh gambar yang bagus ini kayaknya. Ribet ya. Oke lah, ini yang kedua kayaknya lebih gampang yang pertama sih ngisi-ngisinya. Lebih enak aja gitu untuk diisinya. Oke, langsung kita buka paket yang kedua. Ini isinya baju. Yang pertama gue beli kaos. Bentar, gue lupa. Ini kaosnya legbong apa biasa ya? Oh ya, ini yang pertama, kaos tanpa lengan. Harga itu gak nyampe Rp10.000 dan bahannya adem banget. Cocok deh untuk jadiin daleman baju. Nih. Gue beli yang warna marun. Kalau nggak salah harganya Rp7.500 deh. Nanti gue detail harganya gue tulis di deskripsi deh. Terus yang kedua, oh gue beli 3 ternyata. Oh, dapat bonus masker guys. Oke, ini lumayan untuk pakai masker. Terus yang kedua ini kaos, kaos lengan pendek. Bentar, bukanya mana ini? Lagi. Oh sorry, ini celana pendek. Kira gue ini kaos. Ini warna hitam. Iya, ini warna hitam, guys. Soalnya kalau pas kelihatan matahari tuh ini enggak hitam-hitam banget, cuman pas diginiin dia warnanya hitam. Ini celana pendek. Harganya tuh kalau nggak salah Rp20.000 atau berapa belas ribu gitu.
Dan yang terakhir gue beli kaos nih, baru nih, kaos lengan pendek warna hijau army. Ini juga kayaknya harganya gak nyampe 10.000, cuma 9.000 deh rasanya ini harganya. Bahannya juga adem, tapi gak seadem yang tanpa lengan tadi. Ini kaosnya lumayan banget nih, tiga ini untuk dipakai di rumah. Oke, paket yang ketiga ini bisa kalian lihat tipis banget. Tebak apa? Gue sih kayaknya sering beli sih, beberapa kali bikin video unboxing juga tentang ini. Yaps, ini adalah sheet mask. Anginnya gede ya, mohon maaf kalau misalnya suaranya kurang jelas. Dari Braille, jadi gue tuh baru beberapa kali beli produk ke Braille dan cocok di muka gue, makanya gue beli si sheet masknya ini. Eh, kok mau di gue buka? Jangan dibuka dong, ntar aja. Yang pertama gue beli yang rose, harganya tuh 5.000. Terus yang kedua gue beli yang apa ini ya? Ya pokoknya ini yang biru ini, harganya juga goceng sama. Kalau sekarang sih kayaknya udah naik deh. Tadi gue lihat mau pas mau beli lagi harganya udah 7.000-an. Sayang beda 2.000. Yang ini cuma goceng. Oke, next yang keberapa nih? Paket yang keempat. Oke, yang pertama ada facial cleansing. Ntar harganya gue tulis di bawah ya. Ini gue emang lagi butuhin ini banget sih. Terus kemarin lihat harganya lumayan murah, jadi makanya gue beli. Terus gue beli Listerine. Kebetulan Listerine di kamar mandi gue udah tinggal dikit, jadi gue beli ini. Harganya 19.000-an. Lumayan kan? Terus yang ketiga gue beli ini. Apa ini namanya? Kapas. Perasaan gue beli sheet mask enggak sih di sini? Enggak ya? Eh, nih pokoknya ini cuma ada 3 barang, ntar gue cek lagi deh di Shopee gue beli apa lagi. Ini kapas, gue emang pakai kapas yang ini dan di kamar gue juga udah mau habis yang ini, makanya gue beli. Dan yang terakhir ini novel isinya. Harganya cuma 17.000, gue beli 2 novel, yang satu 7.000 dan yang satu 10.000. Mau tahu nggak isinya apa? Dapat 3 buku guys, padahal gue cuma beli 2. Udah 17.000 doang, dapat 3 lagi, buset. Noh, dapat 3 guys. Oke, yang pertama ini yang harganya 10.000-an dulu. Aduh, susah. Judulnya adalah Satu Malam di Kampung Siluman. Jadi kan gue sebelum itu sempet beli novel yang 10.000-an juga. Pas gue baca ternyata seru, makanya gue beli lagi. Ini di keterangan harganya sih 15.000, padahal ini harganya 10.000-an. Ini sinopsis ya, nanti gue taruh. Ini tipis guys, cuma ada 159 halaman. Lumayan banget nih untuk ngisi waktu senggang. Terus yang kedua ini kayaknya bonusnya deh. Aduh susah. Bonusnya paling tebel. Ntar deh bonus terakhiran, gue buka yang ini dulu. Oh my god.
Ya jadi ini 99 cahaya di langit Eropa, harganya 7.000. Dan gue dapet CD-nya juga, ini CD Hits Religi. Oh ini soundtracknya ya. Ya sebenernya gue gak beli buku ini sih, cuma karena yang buku yang gue pesen itu gak ada, jadi diganti ini. Karena yang 7.000 kan terbatas banget ya itunya, apa, daftar bukunya. Jadi ya udahlah gue ganti ini ya, terus dapet CD juga lumayan. Dan ini bonusnya guys, judulnya Long Ride Home, karya Anna V. Chandra. Oh, gue pernah punya deh bukunya penulis ini. Buku apa ya? Ada-ada, gue pernah baca. Coba kita buka dulu guys. Ini bonusnya paling tebel. Harganya juga kayaknya 85.000, harga normalnya. Lumayan banget nih bonus. Gak rugi apa ya ngasih bonus kayak gini. Oke, jadi ini bukunya. Nanti gue tulis deh, nanti gue foto juga si ininya, sinopsisnya. Oke lah, ini aja buku yang gue beli di toko yang terakhir. Nanti gue tulis linknya di deskripsi. Pokoknya semua barang yang gue beli di sini bakal gue tulis detail harga dan apa produknya di deskripsi. Makasih udah nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye.